Wali Kota ex officio Kepala BP Batam dinilai sebagai solusi yang tepat dalam memenuhi keinginan masyarakat Kota Batam. Sebab selama ini hal yang dirasakan baik penduduk asli maupun perantau yang menetap di Kota Batam hanya menumpang di negeri sendiri dan menjadi penonton atas kemajuan yang terjadi di Kota Batam. Desakan kepada pemerintah pusat untuk segera mewujudkan perubahan kepemimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang akan dijabat oleh Wali Kota Batam secara ex officio terus saja datang dari berbagai pihak. Apalagi kebijakan Wali Kota Batam ex officio pimpinan BP Batam sejalan dengan keinginan masyarakat Kota Batam selama ini. Tokoh masyarakat Kampung Tua Batam, Masiara Alias, mengatakan bagi masyarakat Kampung Tua dan penduduk Batam umumnya, adanya peleburan dualisme kepemimpinan ini sangat dinantikan. Selama 47 tahun keberadaan BP Batam, yang dulunya bernama Otorita Batam, warga tidak mempunyai tanah hak milik. Meskipun telah membeli tanah untuk rumah tinggal, mereka harus tetap membayar uang wajib tahunan otorita untuk memperpanjang hak pengelolaan lahannya, selain harus membayar PBB. Pemangku kebijakan itu satu orang. Oleh karena itu, persoalan WTO, tuntutan masyarakat pertama, sejak SK Wali Kota tentang Kampung Tua 2004, itu kita berharap pemukiman itu bebas WTO. Jadi dengan bebas WTO berarti masyarakat memiliki sertifikat rumah tanahnya masing-masing. Jadi hak milik, jadi tidak hak guna bangunan. Sementara itu, salah satu tokoh paguyuban asal Sulawesi di Batam, Faisal Abdul Fatah, mengatakan keinginan warga yang bertempat tinggal di Batam selama ini adalah kesetaraan hak dengan warga di daerah lainnya. Kalau memang disamakan dengan daerah lain, jadi istilahnya tidak ada lagi kita bayar uang tahunan rumah sakit, ditiadakan. Supaya masyarakat juga bisa menikmati dan tidak dibebani. Selama ini kita sewa 30 tahun. Habis 30 tahun kita lagi menyambung sewa tanah tersebut. Mengurusnya sulit juga? Mengurusnya sulit. Dan memang kalau memang kebijakan dari pemerintah pusat untuk di sebenarnya di lembur. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.